Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, hari ini kita akan membahas mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12 untuk teknik instalasi tenaga listrik. Ya. Instalasi motor listrik. Kita akan memahami jenis PLC. Ya. Dan Kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini adalah yang pertama memahami spesifikasi PLC, yang kedua memilih spesifikasi PLC. Kemudian materi pokok yang akan kita kupas dalam pembelajaran kesempatan ini adalah perangkat keras PLC atau programmable logic controller. Kemudian terminologi PLC dan pengenalan PLC Omron Oke, okay, selanjutnya kita membahas tentang perangkat keras dari Programmable Logic Controller atau PLC ini. Ya, apa itu PLC? Ya, Programmable Logic Controller atau PLC ini dirujuk dari Programmable Controller. Nama ini diberikan pada satu komputer yang pada dasarnya dipergunakan pada aplikasi kontrol industri dan komersil. PLC berbeda dengan jenis komputer yang digunakan pada perkantoran aplikasi yang spesifik, sangat luas dan bervariasi. Semua PLC untuk memonitor data input dan nilai variabel yang lainnya, membuat keputusan berdasarkan program yang tersimpan dan mengontrol output proses secara otomatis pada sebuah sistem atau mesin. Ya. Maksud dan tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan pemahaman kepada kita semua tentang informasi dasar PLC, dari fungsi dan konfigurasi PLC itu sendiri. Ya, ini adalah gambaran konfigurasi daripada PLC beserta fungsinya. Ya, PLC yang ada di bagian tengah ini ya, dia bekerja untuk menghubungkan antara peralatan input yang terdiri dari sensor dan push button kemudian diolah dengan program yang ada di dalam PLC untuk menggerakkan atau mengerjakan ya, indikator lampu, motor listrik maupun pompa dan peralatan output lainnya atau aktuator yang lainnya. Ya, dan selanjutnya, komponen dasar PLC itu terdiri dari modul input, CPU, dan modul output serta perangkat pemrograman atau programming device. <tuh> jenis modul input yang digunakan pada PLC ini tergantung daripada jenis peralatan input yang digunakan. Ya, beberapa modul input dapat merespon input digital yang juga disebut dengan input diskrit. Kemudian dia bekerja on atau off. Selain itu modul input ini dapat merespon sinyal analog. Sinyal analog yang direspon adalah seperti ini tegangan dan nilai arus. Ya, fungsi dasar dari rangkaian input PLC untuk merubah sinyal yang berasal dari saklar atau sensor menjadi sinyal logik yang dapat dipergunakan oleh CPU atau untuk diolah. Kemudian CPU berfungsi untuk mengevaluasi status input, output dan variabel-variabel lainnya. Selanjutnya dieksekusi pada program yang sudah tersimpan di dalam CPU. Selanjutnya CPU mengirimkan sinyal dan memperbarui status output atau mengerjakan output Modul output berfungsi untuk mengubah sinyal yang dikontrol dari CPU menjadi nilai analog atau digital yang dapat digunakan untuk mengontrol berbagai peralatan output ya, seperti motor, lampu, ya, pompa, pemanas, buzzer ya. Seperti itu contohnya. Kemudian, gambaran sederhana tentang PLC atau komponen dasar programmable logic controller adalah yang bagian atas. Ya, PLC itu satu unit PLC terdiri dari tiga bagian utama, yaitu input modul, CPU, kemudian output modul. Ya, di mana input modul tadi adalah berhubungan langsung dengan peralatan input, ada sensor, ada saklar, ya. Kemudian uh, CPU, ya, dan baru output modul, di mana output modulnya Berhubungan dengan peralatan output atau aktuator, seperti motor, pompa, buzzer, lampu, dan lain sebagainya. Nah, unit PLC ini kemudian membutuhkan yang namanya program. Ya, programming device atau peralatan pemrograman ini bisa menjadi satu atau menyatu dengan unit PLC, bisa juga terpisah. Kemudian, ada juga operator interface. Ya, ini biasanya terpisah. Ini yang sering digunakan di dalam industri itu adalah human machine interface atau HMI. Ini adalah komponen dasar PLC. Jadi komponen dasar PLC itu ada input modul PLC, central processing unit, output modul, programming device dan operator interface. Nah, perangkat pemrograman atau programming device digunakan untuk memasukkan atau merubah program PLC atau memonitor atau merubah nilai-nilai yang tersimpan. Sekali dimasukkan program dan digabungkan dengan nilai-nilai yang tersimpan dalam CPU. Ya. Komponen-komponen dasar tersebut sistem PLC ini dapat juga disertakan dengan peralatan antarmuka atau interface operator yang memudahkan Memonitor proses atau mesin, ya, ini yang sering disebut HMI (Human Machine Interface). Nah, input ataupun output modul, ya, fungsinya untuk merubah sinyal yang datang dari sensor atau transducer menjadi sinyal yang dapat diproses oleh PLC melalui CPU. Sinyal yang datang merupakan informasi hasil deteksi oleh sensor, sedangkan output modul berfungsi mengubah sinyal keluaran PLC menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh aktuator. Nah, input modul ini memiliki tiga fungsi, yaitu mendeteksi sinyal dari luar, melakukan pengubahan dari control voltage ke logic voltage, melindungi komponen elektronika yang sensitif dari external voltage, ya. tiga fungsi input modul. Kemudian output modul ini memiliki fungsi melakukan pengubahan dari logic voltage dan menuju ke control voltage. Ini kebalikan dari input modul ya. Kemudian melindungi komponen elektronika yang sensitif dari format voltage controller, kemudian memberikan power yang cukup untuk menggerakkan aktuator seperti motor, pompa, kemudian lampu dan lain sebagainya. Kemudian perlindungan terhadap hubung pendek atau hubung singkat dan overload atau beban lebih. Yang selanjutnya, CPU itu sendiri terdiri dari mikroprosesor sebagai pusat operasi matematik dan operasi logika. Memori sebagai penyimpan data dan satu daya atau power supply. Dalam pengoperasiannya, CPU melibatkan aplikasi counter dan timer. Ya, counter dan timer pada PLC juga tidak memiliki bentuk fisik. Jadi hanya berupa program yang berfungsi sebagai counter. Meskipun hanya berupa program, counter PLC juga dapat digunakan untuk perhitungan maju 1 2 3 dan seterusnya dan atau perhitungan mundur dari besar ke kecil 3 2 1. Kemudian output relay menghubungkan PLC dengan bagian luar atau eksternal dan berfungsi mengirimkan sinyal on atau off. Puter relay mempunyai bentuk fisik biasanya berupa transistor, relay atau triac. Nah, data storage atau penyimpanan data digunakan untuk menyimpan data secara tetap yang digunakan untuk keperluan matematik yang meng, atau manipulasi data. Selain itu juga digunakan untuk menyimpan data pada saat tidak ada daya listrik pada PLC. Jenis PLC ada dua yaitu modular dan kompak. Nah, compact PLC dan modular PLC. Modular dan compact PLC ini perbedaannya yang mendasar di PLC yang kita gunakan dalam proses pembelajaran ini adalah untuk tipe compact dia bisa langsung dihubungkan ke sumber arus bolak-balik dan PLC ini menghasilkan tegangan DC yang digunakan untuk peralatan input. Tapi untuk tipe modular, sumber PLC-nya itu berada terpisah atau Adaptornya berada terpisah dengan unit PLC itu sendiri, itu perbedaan yang uh, mencolok ya antara PLC compact dan PLC modular. Kemudian perbedaan yang lain ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah ini gambaran penggunaan motor uh, atau penggunaan PLC untuk mengoperasikan motor listrik ya PLC ya terhubung dengan peralatan input yaitu start dan stop push button kemudian dihubungkan juga dengan peralatan output ada motor starter dan motor listrik ya PLC ini sebagai otak uh, untuk sistem yang akan dikerjakan dan pengawatannya cukup sederhana dimana sebenarnya kalau untuk motor tiga pasa dia tidak dihubungkan langsung ke PLC tetapi PLC ini mengerjakan kontaktornya. Koilnya yang dioperasikan oleh PLC untuk membuka dan menutup kontak utama kontaktor di mana kontak utama kontaktor ini yang terhubung ke sumber 3 pas yang menghubungkan ke motor 3 pas. Ya, pengawatannya cukup sederhana. Keuntungan PLC ya, PLC ini tidak memerlukan maaf uh, PLC tidak hanya bisa melakukan kemampuannya ya tapi juga bisa melakukan kemampuan yang lebih kompleks ya. Selanjutnya PLC ini bisa dalam jaringan komunikasi elektronik ya untuk menggantikan kawat penghubung yang diperlukan pada hardwire. Jadi PLC bisa terhubung dengan uh, router dengan IP address ya, tidak mesti dihubungkan dengan uh, pengawatan langsung. Oleh sebab itu hardwiring tetapi hardwiring ini juga masih perlu dilakukan atau masih perlu dipasang ya walaupun intensitasnya lebih sedikit. Kemudian keuntungan daripada PLC ini ukuran fisik daripada hardwire atau pengawatannya ini lebih ringkas, mudah dan cepat untuk melakukan perubahan ya karena hanya programnya yang uh, dimodifikasi tetapi hardware nya uh, tidak perlu dimodifikasi sedemikian rupa. Kemudian PLC memiliki diagnostik terintegrasi dan fungsi yang dapat berganti-ganti. Diagnostik secara terpusat, kemudian aplikasi dapat didokumentasikan secara langsung dan aplikasi dapat diduplikasikan dengan cepat dan tidak mahal. Ya, bisa dicopy kemudian digandakan. Kemudian kelemahan PLC ini Merupakan teknologi baru, ya. Kalau di dunia SMK, tetapi sebenarnya kalau di dunia industri sudah bukan lagi teknologi baru, ya. Justru tugas kita di SMK itu untuk mempelajarinya, supaya kita siap masuk ke dunia industri yang sudah semuanya menggunakan PLC atau menggunakan otomasi. Nah, kemudian yang kedua, beberapa aplikasi yang menjalankan fungsi tunggal tidak efisien jika menggunakan PLC maksudnya adalah apabila kita menggunakan PLC untuk pekerjaan yang sederhana itu menjadi tidak efisien atau menjadi tidak ekonomis maksudnya tetapi untuk mengoperasikan jumlah aktuator atau misalnya jumlah motor produksi motor yang digunakan di mesin produksi yang jumlahnya cukup banyak tombol atau sensornya juga cukup kompleks maka ini akan menjadi lebih efisien penggunaan plc -nya. kemudian terbatas lingkungan penggunaannya uh, suhu tinggi getaran keras ini dapat mengganggu uh, mungkin akan uh, yang kelemahannya di suhu tinggi dan getaran keras tetapi kalau penggunaan di lingkungan yang terbatas ini sekarang sudah Mulai berkembang di mana PLC ini bisa dikoneksikan, PLC satu dengan yang lain tanpa harus menggunakan kabel. Ini uh, sudah mulai bukan lagi kelemahan. Kemudian, butuh peralatan pengaman, ya pastinya. Ya, semua komponen elektronika butuh peralatan pengaman. Kemudian, PLC dirasa tidak dibutuhkan bila diterapkan pada sistem industri yang tidak perlu merubah atau tidak perlu melakukan pengubahan pengkabelan. Ini kelemahannya. Oke, okay. materinya sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa ditonton ulang video ini. Kemudian, jika memang ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat, selamat belajar, dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.